Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi ketika Kiai Haji Sahal Mahfud berkunjung ke Istana Negara menemui keponakan beliau yang juga teman seperjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau berdua bicara tentang banyak hal, seperti halnya bila bertemu saudara, sahabat, dan teman seperjuangan. Sampai akhirnya pembicaraan diputus mendadak oleh Kiai Sahal. "Wes ya, Dur. Aku pamit dhisik." "Sudah ya, Dur. Aku pulang dulu." Gus Dur heran, lagi asik-asiknya ngobrol kok mendadak Kiai Sahal ngersakaken pamit. "Kok keseso, Man? Mangke rumiyin lah. Kok buru-buru, Man?" "Bentar lagi lah." Gus Dur kalau ngaturi Kiai Sahal itu man atau paman. Sambil tertawa kecil, Pak Kiai Sahal ngendikan, "Aku kasihan ajudanmu, Dur. Kawit mau kedep terus mripate. Mungkin keliliben." "Aku kasihan sama ajudanmu, Dur. Dari tadi berkedip terus matanya. Mungkin sedang kelilipan." Beliau berdua tertawa bareng dan si ajudan pucat malu. Kita tahu aturan protokoler presiden sangat ketat, terutama permasalahan pengaturan dan penjadwalan acara presiden. Maka ketika beliau berdua bicara, protokoler istana menganggap waktu berkunjung sudah cukup. Maka si ajudan memberikan tanda kedipan mata ke Kiai Sahal untuk segera pamit. "Maaf, Gus Dur mungkin tidak melihat kedipan mata ajudan karena beliau ada gangguan penglihatan, tapi oleh Kiai Sahal hal ini diberitahu karena Gus Dur sahabat beliau dan Kiai Sahal pun pulang. Mungkin beliau berdua sama-sama tidak suka protokoler." Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silakan sampaikan di kolom komentar.